Jelang kunjungan tim Kodam 4 Diponegoro serta dari Mabes TNI Angkatan Darat, sejumlah anggota Satgas tampak sibuk mempersiapkan jelang kunjungan tersebut. Anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga bersiap menyambut kedatangan tamu dari Kodam dan Mabes AD. Saat ini mereka telah mengecek berbagai persiapan, mulai dari acara tinjauan ke lokasi pembangunan TMMD maupun tempat transit tamu tersebut. Pelda S. Amin menjelaskan untuk pekan depan ada tamu dari Kodam dan Mabes AD. Untuk persiapannya, dirinya dan Satgas TMMD lainnya mengecek fasilitas yang telah dibangun. Untuk yang pertama, nanti rencana di Senin tanggalnya 22, itu kunjungan Pangdam. Kemudian tanggal 25 rencana akan ada kunjungan dari Aspes Kasat. Yang perlu kami siapkan yaitu yang pertama masalah sasaran, kemudian masalah kebersihan lingkungan, kemudian masalah lokasi yang akan dikunjungi, termasuk di mana nanti transitnya di mana, termasuk nanti kumpul dengan anggota di mana, termasuk nanti dengan masyarakat di mana, itu sudah kami siapkan. Persiapan tersebut meliputi lokasi pembangunan, fasilitas kebersihan lingkungan, serta tempat untuk transit para tamu. Dengan adanya kunjungan, dirinya berharap nantinya semua persiapan dan pekerjaan lapangan program TMMD dapat dikerjakan dengan maksimal dan tepat sasaran. Tim Liputan, Bandung TV.